ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Sumatera Utara melakukan aksi unjuk rasa dan menutup jalan di depan kawasan lapangan Merdeka Medan, Sumatera Utara. Hal ini mengakibatkan ruas jalan mengalami kemacetan total, bahkan mahasiswa terlibat bentrok dengan pengemudi ojek online yang meminta agar mahasiswa membuka jalan. Kericuhan pun kembali terjadi saat polisi membubarkan massa aksi dan justru melanjutkan aksinya di kantor Telkom Regional 1 Sumatera, Jalan HM Yamin Medan. Massa pun memaksa masuk dan terlibat bentrok dengan petugas kepolisian. Aksi saling dorong dan tarik-menarik pun tak terhindarkan. Sejumlah mahasiswa yang dianggap sebagai provokator turut diamankan dalam unjuk rasa yang berakhir ricuh ini. Mahasiswa pun bertolak ke Polda Sumatera Utara untuk melaporkan tindakan represif yang dilakukan aparat kepolisian. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Kericuhan ini terjadi antara petugas dengan ahli waris Onan bin Tompel yang menutup jalan industri Cikarang di Desa Jaya Mukti, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat siang. Penutupan jalan lantaran dianggap lokasi jalan dan tanah ini milik ahli waris Onan bin Tompel yang direbut oleh pihak pengembang Lipo Cikarang. Terlebih pihak pengembang telah melakukan perusakan bangunan yang berada di lokasi tanah milik ahli waris. Pihak ahli waris pun sudah melaporkan aksi perusakan ke pihak kepolisian sektor Cikarang Pusat dan Polres Metro Bekasi. Namun hingga kini belum terungkap pelaku pengerusakan bangunan. Keluarga ahli waris yang bersengketa dengan pihak pengembang kawasan industri Lipo Cikarang telah mengajukan gugatan lahan seluas lebih dari 6.000 meter persegi yang diklaim pengembang sebagai lahan yang dimiliki dengan sertifikat hak guna bangunan. Berdasarkan putusan, pihak pengadilan PTUN Bandung telah mengabulkan gugatan dan mewajibkan tergugat untuk mencabut sertifikat hak guna bangunan nomor 06549 Desa Jaya Mukti. Keluarga ahli waris meminta kepada pihak pengembang agar tanah mereka segera dibayar. Hasil putusan itu, kalau memang mereka merasa dirugikan, kan mereka beli sertifikat, harusnya mereka upayakan itu gugat itu serta maat yang tempat mereka beli sertifikat. Bukan usik Pak Onan ini di sini. Kalau Pak Onan ini sudah berdiri di sini dari tahun 89 mereka udah usaha di sini. Jadi mereka udah bertani dari zaman orang tuanya. Sampai pihak keluarga ahli waris berharap kepada petugas kepolisian Cikarang Pusat dan Mapolres Metro Bekasi pasca pengerusakan bangunan mereka, petugas kepolisian dapat menangkap para pelakunya. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Lutfi langsung mengecek lokasi kecelakaan maut di Tol Solo Semarang. Hingga kini total 8 orang meninggal dunia. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi langsung mendatangi lokasi kejadian laka maut di Tol Solo Semarang di KM 487-600 Boyolali, Jawa Tengah. Kapolda mengatakan bahwa kecelakaan melibatkan 8 mobil yang tengah terparkir dan dalam perjalanan. Sejauh ini diperkirakan kecelakaan akibat rem blong. Diperkirakan untuk sementara ini hasil pendidikan kita adalah ruas rem yang disempatkan di tol rem dan nabrak akhirnya beruntut. Dan sebagian kendaraan ini kan parkir ya di sini ya, sebagian parkir yang ditabrak. Informasinya kecelakaan ini memakan 8 korban jiwa. Korban dibawa ke RSUD Pandan Arang Boyolali. Korban yang meninggal di kasus kecelakaan di tol itu yang meninggal di kamar mayat itu 5, kemudian yang meninggal di IGD 2, kemudian tadi ada yang perjalanan ke sini dievakuasi dalam keadaan meninggal 1, kemudian yang sedang dirawat di IGD ada 4, ya, jadi yang meninggal ada 8. Ya.
Seperti diketahui bahwa laka maut terjadi di Tol Solo Semarang KM487.600 di teras Boyolali, Jawa Tengah, sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Kecelakaan beruntun ini terjadi di Tol Semarang-Solo, tepatnya setelah res area kilometer 487 Boyolali, Jawa Tengah. Dugaan sementara tabrakan akibat rem truk bermasalah. Kecelakaan beruntun yang terjadi di Tol Semarang-Solo ini terjadi pada jam 4 pagi tadi. Kecelakaan melibatkan 8 kendaraan yang terdiri dari 7 truk dan 1 mobil travel. Tabrakan diduga akibat rem truk bermasalah. Makan sahur, itu ada suara keras langsung. Tabrak mobil saya. Banyak korban meninggal. Banyak, travelnya banyak. Travel. Tadi ada travel juga. Travel. Travelnya paling enggak 3 tadi yang masuk kantong jenazah. Kecelakaan terjadi di jalur A atau dari arah Semarang menuju Solo. Kini semua korban sudah berhasil dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit. Kecelakaan berawal dari truk trailer pengangkut besi menabrak mobil travel di depannya dengan kecepatan tinggi. Truk juga menabrak 6 truk yang sedang parkir di bahu jalan. Kencangnya laju truk membuat kendaraan yang ditabrak terguling hingga keluar jalur tol. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Dirlantas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Agus Suryo Nugroho. Selamat sore, Pak Agus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Agus, apa informasi terbaru, Pak, yang didapatkan berdasarkan pemeriksaan TKP hari ini? Baik, terima kasih. Memang kami sendiri mimpin langsung di TKP dan tadi Pak Kapolda juga hadir bahwa betul jadi peristiwa kecelakaan menonjol di kilometer 487 yang melibatkan 8 kendaraan yang update sekarang korban meninggal 8. Peristiwa terjadi diperkirakan jam 4, truk trailer yang mengangkut besi pada lajur yang paling kanan menabrak ke elep travel di depannya di lajur paling kanan juga. Setelah menabrak dari belakang, elep tersebut membanting ke kiri menabrak truk yang parkir di sebelah bahu jalan, di pinggir jalan, truk tangki. Setelah itu trailer yang memuat besi mencoba untuk mengerem namun tidak bisa mengendalikan, akhirnya membanting ke kiri menabrak kendaraan tronton box yang parkir di tepi jalan. Jadi peristiwa kecelakaan tersebut melibatkan 8 kendaraan, namun kendaraan yang bergerak itu 2. Jadi truk, trailer, sama travel. Jadi korban meninggal dunia setelah kami update di rumah sakit. Jadi setelah kita lakukan olah TKP, baik itu olah TKP manual dan traffic accident analysis, kami juga cek ke rumah sakit dari 8 korban. Sementara teridentifikasi dan terkonfirmasi 6 korban meninggal dunia penumpang dari elep. Duanya masih kami dalami karena masih dalam proses perawatan di rumah sakit. Nanti pada saat pendalaman nanti akan kami sampaikan. Baik, Pak. Untuk penyebab kecelakaan sendiri, apakah benar memang akibat rem truk tersebut blong atau ada human error, Pak, kemungkinan? Hasil analisa dan evaluasi setelah kita lakukan olah TKP, termasuk juga menggunakan teknologi canggih namanya traffic accident analysis, nanti akan kita FGD-kan. Setelah kita FGD-kan dari beberapa keterangan saksi termasuk saksi ahli, terus kita lakukan gelar, nanti akan kita simpulkan apakah peristiwa kecelakaan itu juga karena akibat kecepatan tinggi atau fungsi rem yang bermasalah. Tentunya nanti pada saat perkara nanti akan kita simpulkan penyebab daripada kecelakaan. Jadi sementara ini masih kita menduga. Namun pada saat nanti kita simpulkan penyebab daripada peristiwa kecelakaan itu tentunya nanti setelah kita lakukan gelar. Jadi penyebabnya juga belum bisa dipastikan begitu ya. Namun dugaan sementara adalah rem yang bermasalah. Ini artinya akan ada pemeriksaan lebih lanjut, Pak, olah TKP mungkin menggunakan teknologi tertentu, Pak, untuk benar-benar mengetahui apa yang terjadi saat itu dan juga penyebabnya. Betul sekali. Di samping olah TKP manual, jadi traffic accident analysis nanti bisa menganalisa animasi pergerakan kendaraan sebelum, sesaat setelah terjadi
kepoin, dan setelah peristiwa itu bisa dilihat, dan nanti tentunya ditambah dari keterangan saksi yang berada di TKP, termasuk kebetulan sampai saat ini pengemudi dan penumpang yang berada di truk trailer itu masih selamat. Nanti akan kita ambil keterangannya supaya fakta peristiwa sebenarnya itu juga akibat apa. Jadi banyak orang bilang remnya blong, tapi ini masih dugaan, tetapi nanti akan kita pastikan gunakan keterangan-keterangan yang sudah kita dapat pada saat kita pendalaman penyelidikan di TKP dan selanjutnya. Baik Pak, berdasarkan mungkin saksi yang selamat begitu, apakah sudah digali Pak informasi dari saksi-saksi tersebut? Sementara belum kita BAP karena memang kondisi yang bersangkutan belum bisa untuk dimintain keterangan. Namun demikian informasi-informasi dari sekat TKP, terus dari sejak rem itu nanti sudah bisa mengarah untuk menduga penyebab daripada kecelakaan itu nanti bisa kita simpulkan. Pak, ini kan korbannya cukup banyak begitu ya Pak, korban meninggalnya sehingga 8 orang begitu Pak. Apa berdasarkan mungkin informasi dan kesimpulan sementara begitu Pak, mengapa korbannya sampai sebanyak ini Pak? Diduga karena memang pada kecepatan yang cukup tinggi, kendaraan trailer yang menabrak dari belakang, pada saat menabrak dari belakang benturan cukup keras, mobil elf tersebut menabrak lagi kendaraan yang parkir, sehingga betul-betul benturannya cukup keras, korban yang berada di elf. Baik-baik. Jika memang terbukti ada kesalahan teknis begitu Pak terkait dengan rem yang bermasalah, apakah nanti juga pemilik ekspedisi dari tersebut juga akan dimintai keterangan begitu Pak? Tentunya semua yang terlibat akan kita ambil keterangan, termasuk 8 kendaraan yang terlibat. Karena memang di samping nanti teknik penyelidikan olah TKP dan pendalaman olah TKP, nanti kami juga akan menyatakan ahli atau saksi dari ATPM, dari saksi ahli, nanti bisa melihat fungsi rem dan lain sebagainya, termasuk engine, termasuk juga nanti kendaraan-kendaraan yang terlibat lainnya bisa kita dalami melalui ATPM ataupun saksi-saksi ahli yang bisa kita ambil. Baik-baik, Pak, kita tunggu perkembangan seperti apa. Terima kasih Kombes Pol Agus Suryo Nugroho di Lantas Polda Jawa Tengah sudah bergabung bersama kami di Ainusor. Pemirsa, sejumlah pos polisi lalu lintas di Kota Makassar, Sulawesi Selatan menjadi sasaran aksi pengerusakan disertai pembakaran oleh sekelompok orang tak dikenal pada Jumat ini hari tadi. Akibatnya fasilitas meja dan kursi serta peralatan elektronik lainnya hangus terbakar. Hingga kini polisi masih mengosongkan pos lalu lintas. Kobaran api terlihat di dalam pos polisi lalu lintas di pertigaan Jalan Andi Pangeran Petarani Sultan Alauddin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pos polisi ini menjadi sasaran aksi pengerusakan dan pembakaran oleh sekelompok orang tak dikenal Jumat dini hari. Akibatnya, kursi, meja, perabotan rusak dan hangus terbakar di dalam pos. Para pelaku juga merusak kaca jendela dan pagar di sekeliling pos polisi lalu lintas. Aksi pengerusakan juga terjadi di pos polisi dan masjid berbudi presisi milik Satlantas Polrestabes Makassar di bawah jembatan layang flyover Makassar. Pengerusakan dilakukan oleh sekelompok pemuda terekam kamera CCTV Jumat dini hari. Nampak sejumlah pemuda merusak kaca jendela masjid menggunakan batu dan kayu. Sekelompok pemuda mengenakan jaket juga sempat melempari gedung masjid dengan bom molotov. Usai merusak, para pelaku langsung kabur mengendarai sepeda motor. Dua kendaraan mobil patroli dan pengawalan patwal Satlantas Polrestabes Makassar rusak parah usai diserang orang tak dikenal Jumat dini hari tadi. Aksi pengerusakan ini dilakukan bersamaan dengan pengerusakan di pos polisi lain. Aksi teror ini merusak rumah ibadah, musola, presisi, pos lalu lintas Polrestabes Makassar. Kaca pintu dan jendela rusak parah akibat lemparan batu. Setengah dua di. Kenapa kenapa bisa hancur begini Pak? Saya tidak tahu. Yeah. Tiba-tiba langsung banyak motor di sini. Hingga kini pihak kepolisian belum ada yang memberikan komentar terkait aksi pengerusakan disertai pembakaran sejumlah pos polisi lalu lintas di Kota Makassar.